Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kaifa. Kali ini saya mempunyai lampu emergency merknya Surya ya, SKL L207 ya. Ini dengan daya input 6 sampai 12 volt. Nah, ini di sini saya mempunyai lampu emergency yang sudah rusak ya. Nah, di sini kita nyalakan tidak mau ya. Tidak mau menyala dan saya akan coba memperbaikinya ya. Karena sayang sekali nih jika tidak kita perbaiki ya, karena lampu ini cukup terang dan sangat bermanfaat sekali ya. Ini saya coba colokan dengan menggunakan cas. Kalau kita colokan dengan cas nyala ya, dia indikatornya nyala, indikator menyala ya, dan saya akan coba nyalakan lampunya. Oke, nyala ya. Jadi lampu emergency ini menyala hanya kalau kita colokan ke cas ya. Oke, seharusnya tanpa dicolok cas dia harus menyala, tapi ini enggak ya, berarti tandanya mungkin tandanya ada yang rusak ya di dalam komponen ini, dalam emergency ini. Coba mari kita akan bongkar dulu dan lihat apa yang kiranya membuat rusak ya. Biasanya sih kalau seperti ini rusaknya di baterai ya. Cuma kita coba bongkar dulu dan nanti kita akan cek kira-kira apa yang membuat rusak ya. Oke, ini kita bongkar dulu. Kita congkel-congkel seperti ini ya. Oke, sudah terbuka. Oke, penampakannya seperti ini ya bagian dalamnya. Hanya seperti ini, sangat simpel sekali dalamnya. Dan ini baterainya sudah kayak keluar cairan seperti ini ya. Nah, ini biasanya emang kalau udah seperti ini tuh pasti rusak nih. Baterai seperti ini tuh emang kurang bagus ya. Dia cepat sekali, gampang sekali rusak. Jika dicas terlalu lama, pasti dia akan over. Jadi akan mengakibatkan baterainya ini akan rusak ya. Oke, ini saya sudah lepas baterainya. Saya akan coba ukur apakah dia masih ada tegangannya atau tidak. Saya ukur menggunakan multimeter ya. Oke, seperti ini. Min plus. Oke. Hanya muncul tegangan 370 milivolt ya. Milivolt berarti tandanya ini baterai sudah rusak ya. Tidak memiliki tegangan sama sekali, sampai minimal tuh 1 volt pun enggak ada ya. Jadi saya udah vonisnya baterainya rusak ya, dan saya akan menggantikan baterai yang tadi menggunakan baterai lithium ini nih. Baterai lithium 18510 ya. 18650 ya. 18650 3,7 volt. Nah, sini saya menggunakan baterai bekas powerbank ya. Kalian bisa menggunakan baterai yang baru ya. Akan lebih awet pastinya jika menggunakan yang baru. Ini saya menggunakan dua baterai agar lebih awet. Ini saya mengambilnya dari bekas powerbank ya. Ini jangan sampai kebalik nanti ya untuk memasangnya, untuk foto positif dan negatifnya ya. Ini kita akan rangkai paralel ya. Jadi di mana untuk kutub positif ketemu positif dan negatif ketemu negatif ya. Ini sebelumnya saya akan kasih solasi hitam nih. Ini untuk merekatkannya ya biar agar rata dan nantinya mudah disolderkan dan mudah dipasangkan juga ya. Oke. Ini selanjutnya kita akan solder bagian kutub positif dan negatifnya ya. Nah, sebelumnya saya akan kasih timah dulu agar mudah untuk merekatkannya ya. Oke, kita solder, kasih kabel untuk positif ke positif, negatif ke negatif ya. Oke, seperti ini sangat kuat, sudah sangat kuat sekali. Kita potong lebihannya ya. Ini selanjutnya untuk bagian negatifnya. Yang negatifnya kita solderkan juga ya. Kita solderkan, kasih kabel tadi ya. Oke, seperti ini. Dan menempel kuat. Dan ini juga ya. Oke.
Oke, seperti ini sangat mudah sekali ya. Ini untuk kabelnya jangan kita buang ya, karena kabelnya yang di lampu itu kurang panjang ya, jadi dibiarkan saja seperti ini. Nanti untuk sambungan ya. Nah, ini sudah jadi nih untuk ngerakit baterainya nih. Selanjutnya kita akan pasang ke lampu emergensinya nih. Oke, nanti kita letakkan di sini ya. Letakkan di sini. Ini. Jadi sangat mudah sekali untuk pergantian baterainya ya. Jadi nanti akan lampu ini akan kembali menyala normal seperti biasa ya. Yang pastinya bisa bermanfaat sekali ya. Bisa bermanfaat kembali di saat mati lampu ataupun untuk penerangan di luar ya yang tidak ada lampu ya. Ini saya kasih timah dulu untuk saya sambungkan ya. Oke, seperti ini sudah menempel kuat. Selanjutnya untuk yang positifnya, nah ini kabel merah kita solderkan ke positif baterai ya, seperti ini. Ini saya solderkan terlebih dahulu. Oke, sebelah sini ya, bebas ya mau sebelah kanan atau kiri ya. Oke, selesai. Untuk merakitnya selesai. Selanjutnya kita akan rapikan lagi ya. Nah, ini sebelumnya untuk sambungan ini saya akan beri isolasi hitam lagi ya, agar tidak menempel ke bagian lain ya, biar kita konslet ya. Oke, ini saya isolasi seperti ini agar aman untuk bagian sambungannya. Nah, ini sudah jadi, sudah selesai untuk pergantian baterainya. Nah, ini selanjutnya kita akan coba tes ya. Akan kita coba tes nyala atau tidak ya. Ini kita nyalakan saklarnya. Oke, nyala ya. Berarti berhasil untuk tutorial kali ini perbaiki lampu emergency yang tidak menyala. Oke, sudah selesai. Ini saya pasang baterainya. Saya akan kasih double tip di bawah ya agar menempel kuat, tidak copot ya, tidak lepas ya. Ini saya ambil double tip. Ini kita tempelkan bagian sini bawah ya. Tempel. Jadi kalian jika mempunyai lampu-lampu emergency seperti ini, kerusakannya sama, tidak mau menyala, tapi saat dicas dia mau menyala, itu pasti sudah kemungkinan rusak di baterai ya. Tinggal kalian ganti baterainya. Pasti saya pastikan nanti akan kembali normal. Oke. Ini sudah saya tempelkan sini. Kita akan coba pasang kembali ya. Pasang kembali lampunya. Oke, seperti ini. Ini kita rapikan dulu. Ini masih ada kabel-kabel yang nanti kejepit. Oke, sayang ya jika kalian punya lampu emergency rusak seperti ini, tinggal kalian memperbaikinya dan sangat mudah sekali. Jadi jangan dibuang nih, karena ini masih bisa diperbaiki dan masih bisa digunakan ya. Oke, ini sudah selesai, kita pasang. Selanjutnya kita akan coba nyalakan kembali ya. Ini saklarnya kita pasang juga ya, seperti ini. Oke, selesai untuk perbaikannya. Kita akan nyalakan lagi. Oke, mantap. Mode 1, mode 2 normal ya, dan lampunya ini juga cukup terang sekali nih. Jadi untuk di kegelapan ini sangat bermanfaat nih, bisa untuk menerangi ruangan yang sangat gelap ataupun di outdoor ya. Untuk kalian yang suka camping juga ini lampu ini sangat bermanfaat. Oke, selesai. Oke, saya akan coba cas ya. Cas dengan baterai yang baru, saya coba cas nih, colokan. Oke, menyala ya, artinya baterai ini mengisi ya, mengisi. Oke, selesai. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like dan subscribe nya ya. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Dadah.